Karut marut pembagian bansos dan indikasi penyelewengan anggaran menjadi bukti e, bahwa, menjadi bukti bahwa program ini memang e, cukup banyak persoalan dan untuk membahasnya sudah terhubung dengan mata najwa peneliti icw kurnia ramadana dan pakar kebijakan publik agus pambagio selamat malam mas kurnia selamat malam mas agus selamat malam Mbak malam, ya. selamat, malam, selamat malam, kurnia, kurnia. Saya ingin ke Kurnia dulu karena nyambung sebetulnya tadi perbincangan saya dengan teman-teman dari kelompok disabilitas dengan survei yang saya tahu dilakukan oleh ICW. Jadi survei ICW tentang terhadap sejumlah lembaga disabilitas juga menemukan hal yang sama, Kurnia. Betul itu? Iya benar mbak Nana. Kita melakukan survei pada awal Oktober. Kita mencari data di Provinsi DKI Jakarta khusus penyandang disabilitas dan data yang kami temukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan dua narasumber sebelumnya yang kami temukan 25 persen penerima bantuan sosial untuk kaum disabilitas didapat belum sesuai dengan apa yang tertera atau yang seharusnya hmm. ada tiga jenisnya yang pertama ada model pengurangan bansos yang kedua kualitas tidak layak dan yang ketiga seharusnya mendapatkan uang tetapi yang didapatkan adalah uh, berupa paket itu pun seluruh isinya tidak layak digunakan itu mungkin mana? Oke, jadi ini menunjukkan bahwa bukan hanya satu atau dua kelompok, tapi berdasarkan survei itu bisa memotret yang lebih luas. Baik, saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, saya tahu anda terlibat membantu mengkoordinir bansos di lapangan. Apa saja yang anda temui, Mas Agus? Ini saya membantu Pak RW, ketua RW di daerah saya karena saya gemes melihatnya karena datanya itu berantakan. Jadi kita mengupdate data dan data itu sudah sudah terakhir dalam dua saya perlu waktu dua bulan itu pun saya perlu menghubungi mensos, gubernur, kepala dinas sosial dan sebagainya. Jadi memang itu berantakan sekali karena data yang dipakai itu data tahun 2015. But surprisingly, itu data sudah bagus sampai Desember sesuai dengan keadaan di daerah di wilayah saya. Tetapi tahun ini ketika bantuan tunai itu datanya kembali ke 2015. Jadi ini amazing sekali data di Republik ini. Hmm, yang kemudian saya sempat mendengar informasi, Anda bahkan memantau langsung di lapangan. Paketnya harganya Rp 300.000, ya. tapi kemudian Anda temukan tidak sesuai. Itu ada fee yang dipotong dan sebagainya. Seperti apa ceritanya, Mas? Ya, betul kan? Ada dua, ada dua jenis bansos: satu dari presiden, satu dari Pemprov DKI. Yang Pemprov DKI rapi tertutup. Kalau yang presiden, kan pakai apa? Goodie bag, gitu. Yang kebuka, gampang ditukar, gampang dikurangi nah persoalannya kan untuk menurun ah, jadi harusnya kalau kita hitung nilainya itu tidak sampai 300 ribu di daftar yang saya dapat dari seorang calon vendor yang kemudian dikirimkan ke saya itu jelas di ada dimintakan fee 10 persen kan hmm. saya sudah tulis di artikel saya di kolom saya di sebuah online nah ya. maksud saya kita, ini kita menunjukkan jelas juga jelas. nih mas agus maaf saya potong kita lagi menunjukkan nih eh, dokumen yang eh, anda sebutkan tadi jadi di situ ada fee kemensos 10 persen begitu ya Iya, saya itu dapat dari nggak tahu siapa yang kirim dan itu ke teman beberapa teman juga dapat. Jadi saya nggak tahu asli apa tidak. Tetapi kan ketika diperiksa KPK betul itu diminta 10%. persen ya. Mm. Nah jadi maksud saya data ini menjadi persoalan. Selain itu juga selain dipotong itu ongkos menurunkan barang kan lima ribu ya dari dari truk ke bawah itu lima ribu. Tapi kadang-kadang itu bukan kadang-kadang selalu dipotong menjadi tiga ribu. Lalu harus dibayar dulu oleh Pak RW-nya. Nah ini kan sudah disunat di situ buat belum uang rokok sopir belum mau. Jadi memang data di kita itu menjadi sangat sangat krusial. Saya heran kenapa tidak saya tidak heran kenapa data dibiarkan ngaco karena di situ kalau korupsi sulit ketahuan. Hmm. Justru jadi karena datanya kacau, kalau yang mau main-main kong kali kong jadi lebih mudah begitu ya? Iya, iya dan itu tadi dua narasumber ibu siapa tadi itu juga betul isinya, saya juga dapat bansos kok bagaimana? Mas Agus ya kan? pun dapat bansos. Iya, beras saya dapat. Jadi saya kembalikan, kebetulan di RW saya ada masjid yang cukup besar, di situ ada untuk kegiatan sosial, saya, saya letakkan di situ, dapat saya. Dan tetangga-tetangga hmm. saya yang berada, yang rumahnya pun ada swimming poolnya, dapat tuh, bagaimana. Hmm. Makanya data itu saya perbaiki, saya dorong, saya panggil itu lurah dan sebagainya ke pos RW, lalu kita bahas dan sudah betul akhirnya sampai Desember itu cocok. tetapi surprising nih ketika Januari dapat bantuan tunai datanya bisa kembali lagi ke data tahun 2015. balik lagi oh, jadi usaha anda upaya anda untuk membereskan hilang hilang. saya ingin hilang. saya ingin nah. ke icw saya ingin ke icw dulu Mas Agus uh, Kurnia apakah itu juga temuan icw di lapangan persoalan data ini yang akhirnya menjadi lubang besar orang-orang bermain? ya ini sebenarnya masalah yang klasik ya. Setiap kali ada penggelontoran bantuan sosial, selalu permasalahan yang timbul adalah pendataan. Tentu, yang harus kita lihat, Mbak Nana, berapa anggaran untuk mengupdate data di Kementerian Sosial dan apakah itu sudah dilakukan dengan uh, tepat. Selain dari itu, juga persoalan mekanisme pengadaan dan juga pengawasan. Tapi, kalau terkait dengan pendataan... Itu kan berpotensi terjadi seperti apa yang dirasakan oleh narasumber sebelumnya, hmm. yang mana yang satu layak mendapatkan tapi tidak mendapatkan, atau yang satu sebenarnya tidak layak mendapatkan tapi justru dikirimkan berulang kali, bahkan ketika berubah menjadi bantuan tunai, orang itu masih mendapatkan bantuan sosial tersebut. Oke, kita akan break. Setelah ini, kita akan lanjutkan spesifik. Kita akan melihat benang merah korupsi bansos. Yang jelas mantan menteri sosial sudah di berada di tahanan KPK tapi ada nama-nama lain yang kemudian terseret dalam korupsi bansos ini dua nama politikus lain. Kita akan bahas soal jejaring korupsi ini setelah pariwara.